Okay guys, hari ni kita orang ada nak buat satu benda ni, buat apa tapi? Sudah senyap lagi jarak. Okay, kita orang akan shoot konten yang menyentuh hati dan konten ini adalah konten pesan mama untuk calon menantu. Hang pesan mamu hang 15 orang, menantu hang 15 orang. Mak tu ayat gini lah kak. Asal bahagia lah. Tak kisah berapa orang kan? Mula. Okay lah. Tak ambil melengkapkan masa. Let's go start. Manis kau dulu. Ya Allah, arak-arak tak angkat. Hey. Mak aku jarang tak angkat kau. Ya Allah, tolong tak angkat. Be shaking aku, Mak. Hello, Mak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mak. Okay, Mak. Kami mau tanya. Mak ada si pesanan untuk bakal menantu? Siapa nak mau jadi menantu Mak tu? Duk mamak, duk mamak. Contoh. Pesanan untuk Nazul je, apa-apa menurut mamak? Bukan untuk menantu lah. Siapa tak ada menantu, mak? Menduk bergeng dah kini. Pesanan untuk Nazul. Okay. Biasanya kalau kita ni, biasa kita nak yang sempurna. Tapi kalau kita lihat kesempurnaan itu, kita lihat kelebihan, kekurangan. Dari situ datangnya kesempurnaan. Mak rasa memang nak perlukan jaga solat lah. Taman jaga solat. Wow. Supaya Nazrul nanti dapatlah bimbing isteri, bimbing anak-anak, bimbing keluarga. Selain daripada itu, mungkin Nazrul boleh fikirkan yang Nazrul mesti nak jadi yang terbaik kan di mata pasangan, di mata keluarga. Kalau nak kesempurnaan itu, mestilah Nazrul nak jadi orang yang baik kan. Taklah jadi orang yang panas baran. Seorang yang bertanggungjawab, yang setia, yang penyayang. Tak naklah meletakkan tanggungjawab itu hanya kepada pasangan Nazrul saja. Nazrul nak kahwin ke ni? Apa-apa? Of course, memanglah seorang lelaki itu perlukan kita nakkan lelaki yang penyabar, yang penyayang dan setia. Sayang dengan isteri, sayang dengan keluarga. Itu saja yang kita nak. Dan satu tips daripada saya, daripada mama, untuk Nazrul dan mungkin juga yang lain, dalam kita memilih pasangan itu, mungkin ada satu yang kita tak jemu-jemu pun nak lihat kepada pasangan kita. Tak kira lah dari segi fizikal ke, sikap ke, lakuan ke. Contohnya macam kita, satu kelebihannya itu yang kita tak jemu-jemu tu, itu yang akan membuatkan kita rasa nanti lega bila kita ada berselisih faham, bila kita ada bergaduh. Apa nama kelebihan itu dah yang akan Nazrul bawa sampai ke akhir hayat. Okey mama. Okey mama. Terlalu panjang lah punya pesanan untuk Nazrul. 4 minit tu. Ya, pening, biarnya pening. Biar Nazrul pening. Alright. Okey. Bye mak. Assalamualaikum. Okay, so itu saja motivasi kita untuk hari ini. By the way, my mom dia cikgu. Okay. Counseling ya? Cikgu, cikgu maths. Cikgu counseling. Tapi dia maths. Counseling selalu bagi motivasi macam ni. So, gila dan Nazrul ni. Hello. Hello, Ma. Ya. Ni adik ni. Ya. Adik yang mana? Adik yang mana? Saja dah. Hello, Ma. Ya. Ni, ke adik apa selalu macam gaduh-gaduh dengan apa nama manis eh. So lah ni apa nama dah okey lah, dia jadi sahabat lah. So mama ada ni tak pesanan manis mana? Manis lah, manis dekat tempat kerja. Manis tempat kerja. So mama ada pesanan tak nak bagi dekat manis, nasihat ke? Nasihat janganlah gaduh-gaduh. Kita kan satu tempat kerja. Kita pergi sana kan tempat untuk tujuan kapo. Kita pergi sana untuk tujuan kerja kan? Untuk kerja cita-cita. Kau macam mana adik? Ya betul mah, betul mah. Betul. Ni dia tengah dengar ni, Mama bagi dia nasihat lagi. Dia ni memang perlukan nasihat. Dengan nasihat eh. Fokus pada kerja kita. Kita cita-cita kita, apa tujuan kita pergi sana. Kita ni kan masih panjang lagi umur ni. Umur muda lagi. Yeah. Panjang lagi perjalanan hidup kita tu. Betul tak?
Betul, makcik. So tak apa Mak, beres Mak. Lama-lama takut jadi motivasi. Okay Mak dah, bye-bye. Okay, jangan gaduh-gaduh kerja elok-elok. Okay. Ingat ke keluarga kat kampung tu dulu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay Manis, dah dapat pesanan daripada dapat dah abang. Dengar tu. Jangan gaduh-gaduh. Tak gaduh. Tak gaduh. Okay, peserta pula. Pasangan. Pasangan seterusnya adalah Aira dan Lukman. Okay, akak gini kau mak aku. Kuasa ni. Ada pesanan apa-apa tak untuk menantu? Kalau jadilah. You pun kayak gini. Okay, Lukman. Jangan cari lagi lah. Fokus kerja dulu. Cari duit. Nak jaga anak orang ni susah. Kena bagi stabil dulu baru cari. Kalau kahwin masa ni nak bagi anak orang makan apa? Tu je pesanan ringkas daripada mak saya. Mungkin susah lah sebab dia ramai perempuan. So, cari duit tu kena lebih lagi. Ya, benar sekali. Saya sokong Aira. Terima kasih Aira kerana menyokong saya hari ini. Sama-sama. Okay, yeah. So kita akan call mama saya pula. Asuhlah ni. Hello. Hello. Mama buat apa? Tak ada buat apa, duduk rehat-rehat. Ya. Dah. Mama kira tahu hubungan saya dengan Lukman sekarang makin teruk, ya? Ya. Mama ada tak sedikit pesanan untuk Lukman? Nak kena pesan ke? Kena pesan. Bolehlah. Kita bagi sedikit pesanan ke dia. Ni, ayah hai dulu. Ayah hai dulu. Hai, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Mama ada tak pesanan untuk Lukman? Untuk Lukman, Mama harap Lukman tak sah curang lah depan ni deh. Sebab sebelum ni pun Mama tahu hubungan Lukman dengan Aira dan Gumano. Sebelum masuk AI lagi, lepas tu Mama siap pesan lagi ke Lukman. Suruh jaga Aira sepanjang Aira duduk sana lah sebab Mama kan duduk jauh dengan dia. Lepas tu pula, Mama nak pesan ke Lukman jagalah hati Aira molek-molek. InsyaAllah. Sebab kalau Aira sedih, Mama pun tu sedih juga. Dia pun duduk jauh daripada Mama. So, Mama harap ke Lukman je. Boleh jaga dia, tengok dia. Anda kata satu hari nanti, Lukman mari dekat Ayah, Mama boleh terima dia sebagai menantu. Tu semua jodoh kan, kita tak tahu. Kita tak tahu aturan Allah lah ke mana. Kalau dah jodoh Aira dengan dia, Mama tak boleh nak tolak dah. Sebab tu semua aturan Allah belaka. Jodoh dan pertemuan, semua tu di tangan Allah belaka. So, kalau jodoh tu ada, adalah. Kalau anda kata tak ada jodoh, kita terima je lah. Tak apa. Tu je lah, Ma. Okey, semua Mama nak ayat, Mama doa baik-baik lah. Buat Aira dengan Mei, gitu dah. Tapi ayah sakit. Sakit tu mentah je. Mula-mula je. Lepas tu kita boleh bangkit balik. Betul, Ma. Tak apa. Kalau dah Mei ada orang lain, nak buat lah ke mana? Tu bukan jodoh kita lah. Gitulah Mama pernah pesan. Kata... Mama doa baik-baik lah. Untuk Mel dengan Aira, Mama doa baik-baik lah. Okey, tu je lah, Ma. Okey. Okey, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, peserta seterusnya, Hafiz Hakim and Arisa. Okey, terus call lah. Call lah. Tapi, Mak Hafiz sekarang ni tengah kerja. Maybe Hafiz call Akak Hafiz ke. Hello. Assalamualaikum. Kah? Dalam, ya. Gapah. Ni, lu tengah share konten. Nak suruh buat pesanan yang ringkas untuk calon menantu kau. Untuk ship aku sekarang ni kau, Kak Sa kau. Ni, Arisa ada tepi. Ada pesanan untuk Arisa tak? Ataupun untuk calon menantu aku sekejap lagi kau. Sekejap lagi. Apa nak nikah dah? Tak lagi. Awal lagi. Tak ada kabar pun. Nak pesan-pesan. Buat penting boleh terima. Kekurangi. Jangan duk pilih rupa kata. Rupa tu tak tepi. Buat penting. Boleh terima. Susah senang. Lagi? Boleh itu. Lagi?
galak deh. Okey lah. Itu ke apa ni? Alah biasalah kalau ada masalah ke apa boleh betul ansur lah kata. Oh, boleh timo tegurek ke apa. Wak penting sekali, wak penting-pentingnya. Boleh timo susah seni. Gitu je lah ada hubungnya ni. Gapo-gapo masalah pun. Gitu lah. InsyaAllah. Isa okey ke? Okey. Oh, pentingnya tu jelas lah. Boleh terima susah senang aja. Sebab ni kata orang senang ramai boleh mari. Orang susah tak semestinya orang yang boleh terima kita. Orang casting dengan kita. Gitu. Jangan panjang-panjang sangat kah. Nanti takut. Sebab aku terasa teruja lah. Sebab selain daripada mam, orang kedua perempuan yang support lelaki. Bereh. Okey kah? Bereh. Gapa-gapa. Okay. Roger. Okey, assalamualaikum. Salam. Akak saya punya ni macam seperti habis. Okey, Sah. Okey, next aku pula. So, aku WhatsApp Jomi aku sebab dia tengah masak, so busy. So, aku cakap macam ni kat dia, Umi, akak kan dah 25. Kalau akak nak cari menantu untuk Umi kat sini, boleh ke? Umi ada apa-apa pesanan tak untuk bakal menantu Umi dekat sini? So, dia reply dengan voice note. Cik dengar. Umi okey je mana-mana. Oi Kelate ke, ke luar ke. Umi tak apa belakang. Asal akak kena, asal akak nak. Umi nak tengok akak bahagia je. Kalau Umi pilih Umi, akak tak bahagia, Umi tak suka juga. Mana-mana pun asal akak bahagia je. Cuma Umi nak pesan ke bakal Natu Umi tu. Jaga akak molek. Jaga anak Umi tu molek. Supa-supa Umi jaga anak Umi. Lepas tu, soal lagi semaya jangan tinggal. Kita nak jadi pemimpin ni, kena taat kepada Allah. Barulah umat tangguh kita akan berkat, ada rahmat, gitu. Amin, insyaAllah. Amin. Itu saja. So, Umi saya ni di jenis tak suka pilih untuk saya. Saya pilih sendiri. Oh, baguslah. Sebab dulu dia dah pilih, saya reject. Begitu. Okeylah, itulah pesan mereka daripada akak pada akak Hafiz dan Umi Risa. So kita pergi kita dekat. Kita pergi ke next pasangan, Emily dan Alfa. Halo. Okey, masuk. Okey, tu. Aku menang. Hello, Chang. Selalu ada dengan adik susah senang. Sebab adik jauh pada ibu. Ibu tak boleh jaga adik sepanjang masa. Jadi kalau ada orang yang boleh jaga adik sama dekat sana, ibu pun senang hati. Taklah ibu susah hati. Adik selalu balik, boleh hantar dekat airport, tunggu adik ke. Macam tu. Teman risau sana, naik grab pun risau juga. Apa semua, di mana. Jadi kalau dia, adik dia lembut dengan adik, adik terasi dengan dia, okey je. Tapi kena berjaya lah dalam itu dulu. Sama-sama. Amin. Ya? Pesanlah untuk dia kalau jadi suami adik nanti, apa yang dia kena ni ke tanggungjawab dia? Tanggungjawab tu boleh jadi sedia. Tanggungjawab tu dia sendiri pun tahu. Ibu yang penting adik. Bakal menantu semayang jangan tinggal ibu kan? Satu lagi. Kalau nak jadi menantu ibu, ibu hantaran apa semua ibu nak pandai sembahyang, boleh jadi imam dulu, test dulu. Jadi imam dah boleh jadi imam dah boleh. Pas. Kena pandai mengaji, jadi imam itu dah cukup baik dah.
Antara mama hantu tak penting. Yang penting sembahyang. Betul, ibu betul. Itu yang ibu nak sangat-sangat. Ibu nak orang jaga adik, ibu tak nak orang sakitkan hati adik. Sebab ibu jaga adik dengan sayang, dengan semua dari kecil sampai besar. Jadi kalau orang sakitkan hati adik, ibu yang lagi-lagi sakit ni. Jadi kena jaga adik elok-elok lah. Okey ke? Tak free ni bersama ibu? Tak apalah ibu, nyantai je kan? Okey, jaga baik-baik. Dia salam kat dia. Siapa tu ibu? Siapa pun adik tahulah. Tak nak cakap lah. Okay. Ah, oi. Tak kena ke? Ada. Jaga Mira baik-baik. Dia tu garang itu. Tapi lembut hati dia tu. Ibu pula. Makcik-makcik. Makcik-makcik. Okey, tak apa ibu. Bye ibu. Terima diri. Bye. Seko sayang ibu. Okey, sayang adik. Bye. Bye. Ingat lo. Jaga oleh lo. Anak orang ni. Hello. Oh. Hey. Hello, Assalamualaikum, Mak. Salam. Mak buat apa? Duduk otak je. Ni Mak nak tanya sikit. Ada pesanan tak untuk menantu Mak? Yang bakal jadi menantu Mak. Menantu? Pesanan. Menantu kan? Calon menantu kan menantu? Calon. Calon menantu okey. Calon. Yang pertama tu... Boleh jaga abang lah, boleh tolak ansur kan, susah sama-sama, bangkit sama-sama, macam tu lah. Lagi-lagi? Boleh sayang abang dengan seadanya, susah senang bersama. Janganlah susah abang dia suka, senang abang dia suka, susah abang dia tinggal. Satu boleh jadi menantu yang baik kan, kalau tak kena dengan mak mentua yang cerewet ni. boleh berbincang lah, slow talk. Okey je. Mak terima je macam mana pun. Mak terima lah. Upa parah tak penting, boleh jaga abang dia, boleh jadi orang yang baik lah. Boleh abang silap dia, boleh tegur. Macam tu lah macam mak. Mak jangan duit abang macam nampak sangat abang ni anak mak. Tak ada apa. Dah tak ada apa. Lagi pesanan. Boleh saling tolak ansur je lah. Itu je. Yang penting faham masing-masing kedudukan. Situasi susah senang lah. Doa kan sama-sama. Jatuh bangun sama-sama. Itu je lah. Nak cari yang pakai pudah. Pudah lah? Tak tahu, ikut abang kalau test abang macam tu. Okey je. Ikut test lah. Tak kisah sangat. Janji boleh sefahamlah. Yang penting boleh sayang abang lah. Terima abang segala-galanya. For everything about you, dia boleh. Dah. Okey. Baik, Mak. Okey, bye. Mak sibuk ni. Bye. Assalamualaikum. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Nampak ngam macam aku nak mok. Nak mok. Manjuk. Okey, untuk peserta terakhir, kita jumpa Syaitin. Syaitan. Hello, Assalamualaikum, Ma. Salam. Ma, kami tengah buat konten sekejap. Konten? Tak, konten ni bagi pesanan untuk bakal menantu. Ni lambat lagi lah. Prepare awal-awal ayat tu. Okey. Bakal menantu apa ya pula? Bagi nasihat ke? Nasihat? Sebab sebelah sekarang ni Fatin yang Mama tengok dekat konten ke apa, ataupun dia live ke apa. Nasihat ke? Ni untuk Fatin lah. Untuk orang lain nanti kami call lagi. Mama tak nak minta apa. Mama tak sayang Sami, jaga Sami, sama-sama batu isu ada lah kan bagi Mama. Sebab Mama tengok Fatih pandai masak, itu dah bagus lah kan. Cuma boleh Mama tumpang sekali tu je. Dan lambat banyak memang nasihat masak tu je lah yang penting kau. Sebab Mama kan suka masak kan, sebab tu Fatih dah menang dah. Wow. Cuma teringin nak rasa kari Fatih. Boleh. Asal tu Fatin, Mama Fatin boleh satu je, kepala gila. Mama kalau kepala gila dia bas. Kepala gila tu gila-gila masuk air. Boleh cik. Bukanlah kepala gila, mental tu. Okey. Bila nak datang jumpa? Ma. Kita buat nanti lah . Okey, bye-bye. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.
Kari ayam. Hobi lebih. Hobi dengan mak mentua sangat sama ya. Suka-suka masak-masak. So, Tuan Fazli pula tak nak mak kita bagi man talk to man. Ha, bagi ayah kita cakap dengan si Syam. Tak boleh cakap Vietnam. Tak apa. Ayah, Kak Long. Ayah saya di kitchen, guys. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya sihat ke? Alhamdulillah. Ni akak tengah shoot konten ni. So ya kena bagi nasihat untuk Syami lah. Bakal menantu lah, nasihat untuk bakal menantu ya. So apa nasihat untuk ya? Assalamualaikum makcik. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Oh, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. So apa nasihat untuk kerja? Kerja alhamdulillah okey je lah. Fatin sihat je kat sini dengan saya. Ya, tak. Yang tak kira, tak kira kaya miskin, yang pentingnya jaga hati kedua belah pihak. Yang penting tak ada masalah pun. Siapa yang nak bina ya suka, ya suka. Tapi yang pentingnya yang paling utama ya suka anak ya jaga solat. Okay. Itu yang utama. Yang kedua kena jaga hati semua pihak lah. Sama balik juga Fatin sama juga kena jaga hati semua pihak lah. Itu yang penting. Yang pada ajar anak yang dulu lagi lah. Semua sama. Okay. Lagi ya? Itulah. Kalau kau misal kalau jadi menantu ya tu. Bukan kahwin Fatin saja, kahwin semua adik-beradik. Keluarga kita semua sama. Kerana sebab harmoni rumah tangga itulah yang penting. Okay. Sebelah macam tu juga Fatin sama jugalah. Kalau jadi menantu kena kahwin semua sebelah kanan. Tu mak, papa, adik-beradik, semua saudara mara kita semua sama. Baru aman keluarga, baru bahagia keluarga. Yang kedua, semua isteri kena faham, kena percaya antara satu sama lain dan yang penting kena jaga solat semua. Kita hidup ni mati dan mati itu yang bawa ikut. Duit harta benda tak boleh bawa ikut. Yang penting ibadat buat, ibadat kita bawa jumpa Allah Subhanahu Taala. Ya, ayah. Itu yang penting. Harta benda tak boleh bawa. Yang penting bawa anak amalan kita. Oh. Amal soleh kita. Itu ya. Okey ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Lebih ya. Okey, baik. Okey. Itu je nasihat ayah saya untuk Syami. Jaga solat, jaga hati perasaan bakal cerita. Itu saja. Okey, dah hampa dengar dah masing-masing daripada pihak family masing-masing. Ada yang rangkaian yang panjang, ada yang pendek, tapi walaupun pendek agak padat. Tapi banyak pesan kalau nak jadi suami orang ni kena agama, kena penting. Agama yang penting. Betul. InsyaAllah. Bismillah. Okeylah itu. So itu je konten kita orang untuk hari ni. Kita jumpa di next konten. Jangan lupa like, share and subscribe. Dan bye. Assalamualaikum.